Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu urang ngaraskeun hanca seperti biasanya ketemu tutorial judulna tutorial lagu Dermayon atau nepi Dermayonan di Cirebon. Cirebonan nya. Tah anu pertama Dermayon ngangge laras, abdi ngangge laras Mataram. Tapi aya sisipan nu kasisipan teh duka namina teh duka naonnya abdi kirang uninga. Ada nate pokoknya mah sisipan teu pure sadayana Mataram gitu nya. Tah ieu abdi teh nyandap pembendaharaan trompetna nyandap di Kang Dede Empet atau nepi Kang Dede Yanto S.S.N. anjeunna salah sahiji seniman tokoh seniman dina widang seni tiup trompet anjeunna tangtuna tangtosna atos sohor lah nya. Abi ngindu kadinya lagu, khususnya dina lagu Dermayona kumargi ngadangukeun ngadangukeun lagu nu asli nama rada kirang patos atau nepi kirang uninga gitu kahiji lempang nama abdi da kirang terang karena bahasa Indramayu betulnya misalkan rada sisah ngapa karena tak mentak abdi nginduk ka Kang Dede Empet atau nepi ka Kang Dede Yanto S.S.N. Tak ada orang tutorial nah sekedik ku abdi orang insya Allah orang jentrekenya sekedik mudah-mudahan kehartos. Tapi terus terang lah, iya lagu iya tuh yang geras Mataram, tapi yang disipan lumayan rada susah oge gitu nya. Sebagai contoh, orang contohkan lah, anu bagian pertama nanya, tahap pertama, iya abi nginduk ka Kang Dede Empet nya. Laras Mataram nya. Iya contohna, contoh bagian pertama. Nah, kurang lebih seperti gitunya. Kita bagian pertama tak ada orang cobaan sederhanakan. Pertama buka sedayana nya. Nah, sakit ulah nya. Ulang. Oke, lanjut. Langsung ke dianya. Itu umaran sederhana namanya. Ulang. Aduh, kadinya lanjut. Di sebelah sisi pantai belah dia abis itu dukar dipindah dukar sepan karena ada naon abis kira mendingannya kan cuman iya nu unik nate ya.
orang cobaan di awal disambungkan punten sada acana yang rada gandengnya kumargi di rumah Habibah di bumi Habibah sisi jalan punten bisa ulang di awal lanjutkan deui. Ayeuna bagian anu kadua. Pan tadi ujungnya di dieu. Nyambung tadi nyanya. Kalianya siap lanjut siap awal jadi rada hese tanya sekali-sekali ulang-ulang lanjut bagian ka tilu bagian ke opat iya masih bagian ketilunya nyambung yang tadi ayeuna urang ulang tadi kadinya nya ulang ti awal kemudian ti awal ah
orang, orang lihat awalnya jadi ayah lepas sekedik. Ianya nu terakhir. Nah, itunya. Sekali deui. Bukan nanti deui. Nah, terus beres etan terakhir nu ujungna bisa nyambung deh kan iya kan awal tadi salesna awalnya nu pertahan ngan kanu bagian ka kanu bagian asa nama kanu bagian hiji gitu. Nah adanya kanu bagian katilu yang pertama tapi ujungnya dikaya kan nah, duit kadinya, tak kadinya, awal dari. Nah, kadinya dari, awal dari. Jadi kan sakit itu hanya bolak-balik. Ya, tambahan dari, kalau tambahan, orang coba ini awal diguluyurkan duit ke akhirnya. Nah, sakitnya tadinya nyambung karena kawal dari tadinya dari kawal dari eta kurang lebihnya panginten ku abdi terus di disederhanakeun kirang lebihnya meureun sakitnya upami misalkan teh nanti lah aya nu lepat
nyungkeun di hapunten terutami da abdi sanes abdi sanes seorang Indramayu asli kitu Cirebonan, jadi teterang lagu asli nama dah bisa lihat aya nada anu kirang cocok atau napi tepas nyuhunkeun di hapunten kitu lahnya. Mudah-mudahan anu diajar hartosnya ieu kanggo tambahan ieu upami terus ngangge ornamentasi. Contohnya kanggo contoh kurang lebih seperti itu mungkinnya nyak beli ayah kelepatan atau nepi lepat mah nyuhunkeun di hapunten dan minang ke jalminya komo abdi sanes terutami nama abdi sanes orang Cirebon asli, jadi itu betul-betul paham lagu aslina mampang nama gitunya abdi soana kadang ngukun oge kahiji emang radana sesah gitu ayeuna kedah dikana tarompetkeun lumayan oke mantan abi ngindu kak kang dede empet anjina selaku senior di bidang trompet oke gitu nya mudah-mudahan wae kehartol gitu lah kanggo anu diajar terutama tutorialna sakedik-sakedik gitu lah nya itu kengen nyederhanakeun mau ngasak itu pengen tanya dina season ayeuna mudah-mudahan anu belajar lagu Darmayon tari asa sadayana. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.